Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku dan dalam naungan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, tangan kami naikkan demi namamu. Sebab hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kekal, Bapa yang mulia, Raja Damai. Kasih setiamu Tuhan, kasih karuniamu lebih daripada hidup. Dan bibir kami akan memegahkan Engkau. Kami bersyukur. Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih karunia-Mu. Sungguh kami tidak dapat hidup di luar kebenaran-Mu, Bapa.
Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih karuniamu lebih daripada hidup. Kasih karuniamu lebih daripada hidup. Dan bibir kami akan memegahkan Engkau Tuhan. Demi namamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami terima berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Kristus. Jika kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kita pengertian. Dan pagi hari ini ketika saya bangun pagi, satu kata yang Tuhan berikan, charis atau kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah, pesona yang daripada Tuhan itu sungguh tidak dapat kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah pemberian. Di dalam kitab Kejadian 1 hingga Kejadian yang kelima, kemarin kita sudah renungkan, Kejadian 3 khususnya tentang kejatuhan umat manusia. Posisi kemuliaan manusia yang hilang oleh karena kejatuhan dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa itu sesuatu yang kesalahan dari Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia itu jatuh dalam dosa. Dan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita. Bahkan darah binatang itu hanya mengcover, menutupi dosa-dosa kita. Tapi kasih karunia Allah menyelamatkan. Bapak, Ibu, sahabat, tadi pada pagi hari ini. Ada hal-hal yang manusia dapat upayakan. Tapi ada hal yang manusia tidak dapat upayakan dari kekuatannya sendiri. Dan hari ini kita akan belajar bahwa kekuatan manusia terbatas, tapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Kasih karunia Tuhan adalah pemberian. Kasih karunia Tuhan adalah a gift. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengerjakan kasih karunia tersebut, kecuali oleh karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hidup kita bisa atur, itu hebat sekali, saudara. Tapi sayangnya, kita tidak bisa mengatur hidup kita. Oke, kita bisa merencanakan, pagi hari saya mau bangun jam begini, pagi hari ini saya mau bikin ini. Saya punya planning untuk mengerjakan proyek ratusan juta, ya, proyek miliaran rupiah. Saudara punya power, saudara punya kepintaran, saudara punya hikmat, kebijaksanaan untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tapi saudara, ada hal yang saudara nggak bisa lakukan, yaitu siapakah kita yang dapat menambahkan sehasta perjalanan hidup kita? Nafas ini, saudara. Oke, kita auto bernafas. Bangun pagi kita auto bernafas, auto ngomong, auto bisa bangkit. Tapi itu pemberian, saudara. Semua yang kita kerjakan pada hari ini, kebisaan kita, kemampuan kita bisa tegak berdiri, jangan berpikir itu datang dari diri kita sendiri. Satu kali Tuhan hembuskan nafas, kita bernafas, kita hidup. Tapi satu kali Tuhan ambil nafas kita, hari itu juga kita akan meratap, menangis, dan tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan sebuah kematian. Makanya jikalau kita hari ini masih bisa bersyukur, oh Jesus Christ, sungguh luar biasa. Karena nafas ini pun adalah anugerah. Hidup mati kita adalah anugerah. Saudara punya pasangan hidup yang masih ada di samping saudara. Saudara bisa peluk dia, saudara bisa lihat dia, dia masih bernafas. Saudara harus bersyukur dia masih ada di sampingmu untuk kau peluk, engkau cium, engkau lihat anakmu. Wah, saya setiap pagi kalau bangun, saya cium anak saya. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih engkau ada dengan engkau ada bersama dia dan dia ada bersama dengan kami. Nah, saudara, ada banyak hal yang kita bisa syukuri dalam kehidupan ini. Hal-hal yang tidak bisa kita upayakan dengan kekuatan kita sendiri. Apa itu, saudara? Kasih karunia Tuhan. Nafas kehidupan. Orang-orang yang mencintai saudara. Jadi hiduplah dengan penuh ungkapan syukur.
Karena kasih karunia Tuhan adalah sebuah pemberian yang tidak dapat kita upayakan dari kita, kekuatan kita sendiri. Apa artinya kalau kita hidup di luar kasih karunia Tuhan? Kita tidak akan menerima hal-hal yang baik. Kalau kita hidup tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan, saudara, kita adalah orang-orang yang paling tidak tahu bersyukur kalau kita tidak berterima kasih atas kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang bukan affordable. Kita tidak bisa mengupayakan. Kita tidak bisa mengupayakan kasih karunia Tuhan itu. Tapi itu adalah pemberian. Kamu lagi diam-diam tiba-tiba, kamu dapat mobil. Kamu diam-diam tiba-tiba orang memberikan satu pemberian yang di luar kemampuanmu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Keris. Hidup oleh kasih karunia Tuhan. Sebab keris atau kasih karunia adalah pemberian dan bukan hasil usaha dari manusia. Di dalam kitab Kejadian 6 hingga Kejadian yang ke-10 ada satu kisah tentang Nabi Nuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara baru baca satu ayat ini, saudara. Hati itu sudah gimana rasanya? Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, hidup tanpa Tuhan hanya menghasilkan kejahatan semata. Hidup tanpa Tuhan hanya menghasilkan kecenderungan hati yang membuahkan pelanggaran. Saya pernah di dalam hidup saya waktu belum mengenal Tuhan, waktu belum mengenal Tuhan secara pribadi, masuk gereja iya, beribadah iya, tetapi tanpa pengenalan, tanpa pengertian, tanpa ucapan syukur, tanpa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Saya cuma tahu bahwa saya agama Kristen, saya agama Katolik pada waktu itu. Saudara, kemudian pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Di situ kecenderungan hati mulai mengenal yang namanya kejahatan. Saudara pernah merasakan ada di periode itu bahwa kita mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya selalu bertentangan. Kecenderungan manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika kita hidup di luar kasih karunia Tuhan, ketika kita hidup di luar Tuhan, kecenderungan hati adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan, artinya kecondongan hati, artinya habitnya adalah selalu berbuat hal-hal yang menentang Tuhan. Saudara, kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata adalah ciri-ciri ketika kita hidup di luar kasih Tuhan. Saudara yang diberkati, kalau kita tinggal di daerah Manado ya pada hari ini, Manado, Sulawesi Utara, banyak sekali gereja. Banyak sekali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Itu kita benar-benar harus mengucap syukur. Kalau setiap hari kita masih didengungkan firman Tuhan. Karena setiap kali firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita, maka kita ditahan, dihold daripada melakukan hal-hal yang jahat. Dan saudara, bahkan Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu seperti menghold perilaku manusia yang kecenderungannya, kecondongan hatinya, yaitu habitnya itu selalu mau jatuh dalam dosa. Saudara, baru-baru ini ada pekerjaan konstruksi orang menebang pohon, lalu orang jatuh ke bawah, lalu mereka sampaikan kepada saya, Bu, itu ada yang jatuh dari atas pohon. Tapi syukurlah orang itu baik-baik saja ya. Lalu saya bilang begini, syukurlah dia nggak apa-apa. Memang selama gravitasi bumi ada di bawah, kecenderungan orang itu jatuh ke bawah, bukan ke atas. Dan syukur orang itu baik-baik saja, syukur kepada Tuhan orang itu baik-baik saja. Karena resiko ketika seseorang jatuh dari ketinggian. Semakin tinggi ketinggiannya, kalau dia jatuh itu semakin sakit, saudara. Tapi kalau saudara cuma naiknya sedikit, jatuhnya juga nggak begitu sakit. Tapi semakin saudara naik, semakin saudara naik, semakin saudara naik, semakin saudara naik, kalau jatuh itu semakin sakit, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita, semakin saudara hidup kita naik, kemudian kita jatuh, itu semakin sakit, saudara. Selama gravitasi bumi adalah dari atas jatuh ke bawah, maka kecenderungan manusia adalah melakukan kejahatan semata-mata. Karena kita masih manusia, kita masih daging, kecenderungan manusia adalah jatuh. Karena Adam dan Hawa, kejatuhan manusia pada kejadian pasal 3,
Kecondongan hati manusia itu adalah mencari dosa, melakukan dosa, hidup bergaul dengan dosa. Kecenderungan hati adalah melawan Tuhan. Saudara, anak-anak tidak dididik untuk berontak. Ketika dia umur dewasa, dia semakin belajar itu yang namanya pemberontakan. Di rumah kita didik dengan benar, dididik dengan baik. Di luar ketika dia ketemu dengan anak-anak yang sama, satu SMP, satu SMA. Mereka mulai belajar komunitas-komunitas yang melawan guru, melawan orang tua. Kecenderungan manusia adalah jatuh. Kejatuhan semata-mata. Itu sebabnya saudara, bagaimana kita bisa rise up? Itu kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita bisa rise up, kita bisa naik. Makanya saudara, kalau kita mau mendaki gunungnya Tuhan, itu anugerah. Hanya oleh anugerah. Karena kecenderungan manusia itu adalah kejatuhan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memungkinkan hatinya. Menyesallah Tuhan itu adalah grieving. Grieving adalah meratap, menangis, sedih. Sama seperti ketika Tuhan berfirman, di manakah engkau? Manusia, di manakah engkau? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka ada grieving dari Tuhan. Oh, anak-anak terjatuh di dalam dosa. Teriakan Tuhan itu adalah perpisahan yang sangat jauh antara Tuhan dengan umat ciptaannya. Di manakah engkau, Adam? Di manakah engkau, Hawa? Ketika Tuhan grieving seperti itu ada pemisah tembok. Seperti tirai bait suci Allah yang terbelah dua dan kemudian hubungan Tuhan dengan manusia dipulihkan. Tapi justru ketika Tuhan berteriak, di manakah engkau? Di situ ada tirai yang begitu tebal yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Kecenderungan manusia terpisah dengan Tuhan. Kecenderungan manusia adalah memisahkan diri dari hadirat Tuhan. Kecenderungan manusia seperti Adam adalah bersembunyi. Kecenderungan manusia adalah takut dengan hadirat Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat hidup di depan kekudusan Tuhan. Di hadapan kekudusan Tuhan, manusia itu tidak bisa. Karena esensinya adalah sudah terpisah daripada Tuhan. Menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Grieving, saudara. Menderita. Saudara kalau punya anak, lalu anak saudara kemudian mulai menjauh dari saudara. Yang paling menyedihkan kalau anak-anak itu mulai kenal dosa, itu seperti ada benteng yang paling tebal yang memisahkan antara orang tua dan anak. Lalu mulai sulit mengatur anaknya. Makanya saudara, hubungan dengan anak itu jangan sampai dipisahkan oleh dosa, oleh pergaulan-pergaulan mereka. Setiap hari saya peluk anak saya, anak perempuan. Saya ciumi dia, dek, mama sangat menyayangimu, sangat mengasihimu, jaga pergaulannya. Jadi ada satu hubungan. Selama anak kita itu tidak jatuh dalam dosa, ada satu hubungan yang sangat karib dengan orang tua. Kita tahu dia baik-baik aja. Tapi begitu dia mulai berontak, ush, gap itu mulai terjadi. Saudara, yang paling menyedihkan bagi Tuhan, ketika seseorang jatuh di dalam dosa, adalah gap. Satu dinding yang tidak dapat ditembus. Hal itu memiliki. Karena sifat Tuhan adalah connecting dengan anak. Tapi begitu dosa masuk, ish, itu ada benteng yang begitu besar. Allah menyesal, dia sedih, grieving tidak terkira. Lalu dia berkata, aku akan menghapuskan manusia di bumi. Karena dia menyukai sebuah persekutuan dengan umat manusia. Dia akan hapuskan manusia di bumi, kirimkannya air bah. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan hidup bergaul dengan Allah. This is the message that I have for you. Ketika seseorang hidup bergaul dengan Allah, itu merupakan sukacita yang tidak dapat dicuri. Saudara, hidup bergaul dengan Allah itu adalah kehendak Bapa di surga. Tidak ada batas, tidak ada benteng, tidak ada pemisah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungannya apa? Lari. Bersembunyi. Tuhan mencari orang yang hidupnya mau bergaul dengan Allah. Kalau saudara-saudara tahu bahwa posisi Allah, dia itu bukan, sebenarnya bukan hakim. Dia hakim atas dosa kita. Tapi dia bukan hakim karena dia pengen peluk kita, dia pengen berhubungan dengan kita. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, apakah ada satu hubungan yang membatasi antara dirimu dengan Tuhan? Saudara, orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan,
dia akan dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, engkau adalah anak-anak yang begitu dia kasih. Dia ingin bergaul, dia ingin peluk engkau. Makanya jangan lari. Selama engkau menyembunyikan dosa, apapun itu yang engkau sembunyikan di dalam dirimu, itu memisahkan engkau dengan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Mata Tuhan tidak terlalu jauh, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala doamu. Tapi yang jadi pemisah itu segala dosamu. Dosa itu adalah benteng, dinding yang paling tebal di atas muka bumi ini. Tapi orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Saudara, mari hidup bergaul dengan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bus, hari ini ketika kita menyembah Tuhan, saya berdoa engkau merasakan pergaulan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan yang memulihkan, hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang gak kau bisa dapatkan dari uang atau apapun di dunia ini. Hidup bergaul dengan Allah. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Jangan ada dosa, saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau ada dosa, karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara, dosa sifatnya merusak. Dosa sifatnya penuh dengan kekerasan. Kalau di rumah, saudara sudah saling teriak satu dengan yang lain. Suami teriak kepada istri teriak kepada suami. Suami teriak, ayah teriak kepada anak, anak teriak kepada bapak. Saudara, rumah tangga saudara sedang rusak. Ada dosa di sana. Teriakan demi teriakan terdengar dari suara papa kepada anak, anak kepada papa, mama kepada anak. Saudara coba tenang. Tinggalkan seluruh aktivitasmu. Jangan biarkan teriakan-teriakan itu, kekerasan ada dalam rumah tangga kalian. Anak-anak, diam, tenang. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Diam dan tenanglah. Bujuk istrimu, bujuk anakmu. Kalau rumah tangga sudah dipenuhi dengan kekerasan, ada kerusakan dosa di sana. Ada dosa yang tidak diakui. Ada dosa yang tidak mau diserahkan kepada Tuhan untuk diampuni. Kalau rumah tangga saudara penuh dengan kekerasan, saudara keluar, saudara bawa kekerasan itu di sekolah, di tempat pekerjaan, saudara bawa kekerasan itu di mana-mana. Dosa sifatnya merusak, dosa menimbulkan kekerasan, dan Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara pernah tidak menyesal ketika engkau ada di dalam rumah tanggamu? Saya nggak suka seperti ini, saya pengen bercerai. Saya merasa hidup saya berantakan. Apanya yang berantakan? Barang-barangnya berantakan? Barang yang tidak ditaruh di tempat pada tempatnya? Hatinya yang rusak, saudara. Rumah tanggamu rusak dari hati. Dosa yang mengakibatkan kerusakan. Apalagi kalau istri dan suami itu sudah tidak ada rasa saling percaya. Apalagi kalau suami sudah berselingkuh. Diam-diam tetapi ada kerusakan di dalam rumah tangga. Saudara, dosa sifatnya merusak. Jangan izinkan ada satu pun celah di dalam kehidupanmu. Mari saudara duduk diam di kaki Tuhan, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, dan katakan, Tuhan, kami butuh bergaul dengan Engkau. Kami tidak mau seperti Adam dan Hawa yang lari dari hadapanmu karena adanya dosa. Saudara, pagi hari ini saya merasakan bahwa ada begitu banyak rumah tangga itu yang kelihatan baik di luar, rusak di dalam. Baik di luar, tapi di mulut dan hati tidak. Mulut suka kasar, hati suka kasar, suka tidak mengampuni. Oh Jesus, I praise the Lord. Dan aku berdoa pada pagi hari ini. Saya merasakan ada begitu banyak rumah tangga yang membutuhkan pertolongan. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan. Rumah tangga yang dipenuhi bukan saja dengan kekerasan verbal, tetapi dengan kekerasan KDRT. KDRT verbal maupun KDRT pukulan. Anak-anak yang merasa tidak dikasihi karena ayah yang kasar, ibu yang kasar, kekerasan ada di dalam rumah tangga. Aku berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Rumah-rumah tangga diserahkan kepada Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum hendak menelan sebanyak mungkin orang yang dapat ditelannya. Aku berdoa pada pagi hari ini. Keluarga-keluarga yang hancur dipulihkan. Anak-anak yang tidak mau dididik, dipulihkan dalam nama Yesus.
anak-anak yang sudah keluar dari didikan orang tua, anak-anak yang sudah keluar dari zona aman dari Tuhan. Ora pasyada bata kaya rabata kaya rabalaba sikara bata kaya rabalaba sikara bata kaya rabalaba. Jangan takut, jangan gentar. Hanya dengan pengampunan dosa, maka keluarga dan rumah tanggamu dipulihkan. Aku menyadari bahwa saat ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada keluarga-keluarga yang sedang diambang kehancuran. Ada keluarga-keluarga yang sedang diambang kekerasan. Oh, rabasyikara batakaya rabalabasyikara batakaya rabalabaraba. Aku berdoa untuk keluargamu yang hari ini engkau mau serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan keadaanmu, kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan KDRT, kekerasan verbal. Ya, dalam nama Yesus, hatimu dipulihkan. Engkau mau sungguh-sungguh, jikalau sedapatnya itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan suamimu, hiduplah berdamai dengan istrimu, hiduplah berdamai dengan anak-anakmu. Jangan izinkan ada dosa di dalam rumah tanggamu. Jangan izinkan ada dosa yang disembunyikan di dalam hati istri, di dalam hati suami. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ada seseorang yang engkau akan pulihkan Tuhan. Dia dengan sungguh-sungguh mau datang bertobat di hadapan Tuhan karena ada dosa yang tersembunyi di dalam rumah tangganya. Dosa-dosa yang tersembunyi ini Tuhan cabut di dalam nama Yesus. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, hari ini aku perkatakan rumah tanggamu dipulihkan. Hari ini aku perkatakan anak-anakmu dipulihkan. Hari ini aku perkatakan bahwa jangan ada dosa di antara engkau dengan suami, antara engkau dengan istri, di antara engkau dengan anak-anak, di antara engkau dengan mertua. Pulihkan dalam nama Yesus. Oh haleluya ya Rabbashira batakara balabashikara balabala. Saudara, izinkan Tuhan ada di tengah-tengah bahtera rumah tanggamu. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Kalau keluarga dipenuhi dengan dosa, maka rumah tangga akan rusak. Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tapi buatlah sebuah bahtera bagimu dari kayu gofir, kayu yang sangat kuat, kayu yang terpelihara dari rendaman air. Ya, saudara, bahtera yang tahan air. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara, mari serahkan rumah tanggamu ke dalam tangan Tuhan. Buatlah satu bahtera. Rumah tanggamu itu harus diselamatkan. Jadi saudara, kita itu tidak hidup bagi diri sendiri. Detik ketika engkau mengucapkan janji nikah, engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Keselamatan itu untuk keluargamu. Keselamatan itu bukan untuk keluarga inti saja, tapi keluargamu, mertuamu, adik iparmu, semua bawa mereka di dalam keselamatan. Nuh membawa anak-anaknya, ya, Sem, Ham dan Yafet bersama dengan istrinya, bersama dengan anak istri-istri dari anak-anaknya. Saudara, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi saudara, ketika seseorang mendapat kasih karunia Tuhan, maka hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ketika seseorang mendapat kasih karunia Tuhan, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan dia bawa seluruh keluarganya. Amin. Jangan ada satupun keluargamu yang tinggal di luar. Jangan ada satupun keluargamu yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika seluruh umat manusia sedang jatuh di dalam dosa, Nuh mengajak anak-anaknya melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau ingin selamat, engkau dan seisi rumahmu, libatkan keluargamu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sibukkan mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, mereka bersama-sama membuat bahtera dari kayu gofir. Akhirnya fokus mereka adalah melakukan kehendak Tuhan. Makanya seluruh keluarganya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, maka seluruh keluarganya selamat. Jangan engkau melayani anak-anakmu, engkau tidak biarkan melayani. Jangan engkau melayani, engkau biarkan anak-anakmu tidak terlibat di dalam pekerjaan roh. Gembala-gembala sidang yang tidak mengajak anak-anaknya terlibat di dalam pekerjaan roh, engkau akan melihat mereka tidak akan masuk di dalam bahtera keselamatan. Ajak keluargamu, libatkan dalam pelayanan. Kejadian 7 ayat 1 berkata, setelah bahtera itu selesai, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yang dilihat benar adalah Nuh, tapi yang diselamatkan satu keluarga. Firman Tuhan dikatakan kepada perwira yang menyelamatkan Paulus dan Silas, bertobatlah maka engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Yang penting, libatkan mereka di dalam kehendak dan maksud dan tujuan di dalam kehidupanmu. Jangan cuek dengan anak. Saudara, saya dan suami mendapat panggilan pelayanan. Suami mendapat panggilan, saya mendapat panggilan. Kami libatkan anak kami.
Dia kan belum mengerti apa-apa, saudara. Anak belum mengerti apa-apa, kita kasih tujuan hidup yang benar. Jangan kita berikan pilihan. Ada pilihan sama mau, kau pilih sendiri. Kalau mereka jatuh ke jalan yang salah, rusak semuanya. Abraham dan Sarah masuk di dalam kehendak Tuhan. Lalu dia memisahkan diri dengan Lot. Tuhan katakan terlalu banyak, pisahkan dirimu dengan Lot. Dia memberikan pilihan itu kepada Lot. Lalu Lot memilih jalan sendiri. Masuk Sodom dan Gomora. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya Abraham turut memberikan pilihan kepada dia, ke sini, jangan ke Sodom dan Gomora, tentu dia akan selamat. Tapi Tuhan menyelamatkan Lot, kecuali istrinya yang kena tiang garam, saudara, menjadi tiang garam. Saudara, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Ada amin, saudara. Walaupun hanya ada satu imam di dalam rumah tangga, engkau beri pengaruh kepada istrimu, engkau beri pengaruh kepada keluargamu, maka engkau akan diselamatkan. Satu saja. Kemudian, mulai libatkan perlahan-lahan keluargamu dalam pelayanan. Libatkan keluargamu di dalam ibadah-ibadah. Maka ketika waktunya bahtera itu selesai, jika bahtera itu sudah selesai dikerjakan, maka seluruh isi keluarga itu masuk dalam bahtera. Engkau yang kulihat benar, Nuh, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Saudara yang diberkati, kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Dan mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air dari muka bumi. Kemudian berkuranglah air itu sesudah 150 hari lamanya. 150 hari mereka diterpa oleh angin, badai, taufan, dan juga hujan yang begitu hebatnya. Sudah 150 hari, air berkurang. Dan masih beberapa waktu lamanya lagi, masih lama lagi air itu betul-betul surut dan kemudian tumbuh pohon-pohonan. Nah, saudara, makin surutlah air itu dari muka bumi. Berkurang air itu sesudah 150 hari. Imagine, saya membayangkan begini waktu saya renungkan. Mereka dapat makanan dari mana? Mereka dapat makanan dari mana? Tidak diceritakan mereka dapat makanan dari mana. 150 hari loh, saudara. Itu beras mungkin kalau 150 hari itu 5 bulan masih ada lah ya. Beras itu masih ada. Tapi kemudian bahan-bahan yang lain pasti udah dikumpulkannya. Dan kalau mereka kemudian, mereka makan daging nggak ya? Mereka kan cuma naik sepasang-sepasang. Tapi saya pikir sepasang itu kan ada beranak, beranak juga kan? Pasti ada makan juga hewan. Dan pasti Tuhan tahu lah bagaimana cara memelihara Nabi Nuh. Buktinya mereka melewati masa-masa air bah tersebut. Saudara, maka Allah mengingatmu. Wah, luar biasa. Hari ini hidup oleh kasih karunia Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diizinkan untuk Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, dia diizinkan untuk masuk dalam bahtera. Kasih karunia Tuhan, maka Allah mengingatmu. Wih, saudara. Kalau di dalam hidup kita dikatakan Bapa di surga mengingat kita dan mengabulkan doa kita. Wah, itu merupakan sebuah grace. Jangan pernah kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Tuhan pasti mengingatkan kita. Kalau ada kasih karunia di dalam hidup kita, the blessing is upon us, the carrot is upon us. Nuh mendapat kasih karunia mata Tuhan. Nuh diizinkan melakukan pekerjaan Tuhan. Nuh diizinkan Tuhan diselamatkan. Masuk satu keluarganya. Saudara, ibarat satu keluarga itu mendapat privilege. Mendapat satu kehormatan untuk diselamatkan. Hanya satu keluarga diselamatkan. Lalu Allah mengingat Nuh. Wah iya. Saya udah biarkan dia terombang ambing. Ini saatnya. Biarkan air surut. Lalu dia mengingat. Yang berikutnya. Allah memberkati Nuh. Anaknya serta berfirman. Ini saatnya engkau beranak cucu bertambah banyak. Wow, luar biasa saudara. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, itu orang-orang yang mendapat satu blessing di luar
kemampuannya untuk mendapatkan itu. Dari mana kita dapat kekuatan untuk beroleh keselamatan? Dari mana kita dapat kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Dari mana kita dapat kekuatan untuk diingat Tuhan? Saudara, diingat oleh presiden aja kita udah happy-nya bukan main, ya. Diingat oleh bupati aja kita udah happy bukan main. Tapi diingat Tuhan, saudara. Bayangkan, diingat oleh Tuhan itu sungguh luar biasa. Lalu dia memberkatimu. Telah memberkati, diadakan perjanjian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan yang keturunannya dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air yang memusnahkan bumi. Saudara, jangan samakan tsunami dengan air bah. Kalau tsunami itu hanya on the spot, tapi kalau air bah, seluruh bumi diliputi dengan air. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah. Namun Tuhan berjanji akan ada hari penghakiman. Saudara dan saya harus percaya akan ada hari penghakiman. Karena dengan mempercayai hari penghakiman, kita akan menjaga hidup kita benar. Nah, saudara, karisma, charis, dan juga kasih karunia Tuhan. Nuh beroleh kasih karunia Tuhan. Nuh mendapat kesempatan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu merupakan anugerah. Masuk dalam keselamatan itu merupakan anugerah. Diingat oleh Tuhan itu merupakan anugerah. Diberkati oleh Tuhan itu merupakan anugerah. Diberikan perjanjian oleh Tuhan itu merupakan anugerah. Nah, saudara, ingat baik-baik. Kalau kita diberikan penawaran kasih karunia Tuhan, jangan pernah menolaknya. Sebab itu tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Orang yang hidup di luar kasih karunia Tuhan, kecenderungan hatinya adalah melanggar kehendak Tuhan. Mari saudara, hidup oleh kasih karunia Tuhan, maka engkau dan saya akan dimampukan. Amin. Kata kasih karunia, kata yang diterjemahkan sebagai kasih karunia dalam perjanjian baru berasal dari kata Yunani, yaitu charis. Charis itu berarti kesukaan, berkat, atau kebaikan. Kesukaan itu a favorite, ya, favorite. Jadi saudara, kalau saudara punya anak, saya entah kenapa ada anak perempuan saya, Queen, saya bilang, dia adalah kesukaan. Senang sekali, kadang mau cium pipinya. Makin hari makin besar, kalau masih kecil kita cium-ciumin kan, apa ya, wajar ya. Tapi ini udah mulai SMP, cium-cium terus. Karena apa? Menimbulkan kesukaan. Orang tua muncul kesukaannya. Apa yang terjadi ketika orang tua mendapatkan kesukaan? Saya pengen terus memberi sesuatu untuk dia. Pengen terus mencintai dia. Pengen terus memberikan sesuatu untuk dia. Karis, kesukaan, berkat, atau kebaikan. Jangan tolak kasih karunia Tuhan. Menjadi orang yang dikasihi dan disukai oleh Tuhan. Itu menyenangkan, saudara. Nuh beroleh karis. Di antara semua manusia yang ada, dialah yang disukai. Di antara semua yang ada, dialah yang diperoleh anugerah daripada Tuhan. Dialah yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, mari angkat tangan kita dan katakan, I am your charis, Tuhan. Saya adalah kesukaanmu, Tuhan. Saya adalah kesukaan di mana? Ini saya, berkati saya, kebaikanmu ada atas saya, Tuhan. Kalau saudara berkata, aku adalah orang yang dikasihi. Mari kita tindakan profetik, bertindak, saudara. Angkat kedua tangan dan katakan, saya adalah kesukaannya Tuhan. Saya adalah pribadi di mana Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan segala kebaikan di dalam hidup saya. Karis, orang yang disukai, orang yang diberkati, orang yang diberikan semua yang baik. Karena karis, kita mendapatkan sesuatu yang melampaui kelayakan kita. Amin. Kita dapat meneruskan kasih karunia kepada orang lain, namun ketika kata tersebut dihubungkan dengan Allah, kata tersebut jauh lebih bermakna. Sebab Allah bukan manusia. Allah memberi melampaui kesanggupan kita untuk menerima. Allah memberi melampaui kesanggupan kita untuk mengerjakan sesuatu. Kasih karunia atau anugerah ditunjukkan di mana Allah memilih untuk memberkati kita. Wow. Priscilla diberkati, Priscilla dikasihi, Priscilla disayang oleh Tuhan. Dia tidak ingin mengutuk kita sesuai dosa kita.
ialah kebaikannya bagi yang tidak layak. Nah, saudara ini berkati, ia adalah hadiah bagi kita yang sesungguhnya tidak layak. Ialah bukti kebaikan Tuhan. Dia, Yesus, bukti kebaikan Tuhan bagi kita yang sebetulnya tidak layak untuk diselamatkan. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sangat menyedihkan hati Tuhan. Terpisah. Dan Tuhan ingin tembok pemisah itu tidak ada lagi dengan mengirimkan putranya yang tunggal. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Satu-satunya cara kita dapat masuk dalam hubungan dengan Allah dikarenakan oleh kasih karunia terhadap kita. Charis is an unreachable gift from God. Kasih karunia adalah hadiah yang sebetulnya tidak dapat diraih, tapi diberikan kepada kita. Saudara punya kemampuan untuk beli motor Yamaha. Tapi, tuh saudara datang ke dealer, saudara tidak mendapatkan Honda, tidak mendapatkan motor Yamaha. Saudara dikasih kunci BMW dengan harga miliaran rupiah. Atau saudara dikasih mobil listrik Tesla harga 2 miliar. Dan saudara cuma punya uang 20 juta untuk membeli motor. Worth it nggak? Nggak worth it, saudara. More than enough. Demikianlah kasih karunia. Yang kita mampu kerjakan adalah hanya berbuat yang aman-aman aja, yang baik. Tapi dia berikan keselamatan. Makanya saudara, pertanyaannya, bolehkah kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dan menganggap rendah pertolongan Tuhan, menganggap remeh kebaikan Tuhan? Tidak, saudara. Saudara punya kemampuan membeli motor Yamaha roda 2. Saudara diberikan Tesla roda 4 dengan fasilitas yang luar biasa. Saudara sia-siakan? Kebodohanmu sendiri kalau saudara sia-siakan. Terima dan katakan terima kasih. Keselamatan is unreachable thing, unreachable gift yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya jangan sia-siakan. Terkutuklah orang yang menyia-nyiakan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Namanya pemberian, cuma-cuma karena kita nggak mampu mengerjakannya. Bukan berarti itu murahan, tapi itu justru mahal sekali. Charis atau kasih karunia Allah, itu gift, itu unreachable, it's God's initiative. Jadi kasih karunia Allah adalah pemberian, kasih karunia Allah adalah sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat kita jangkau, kasih karunia itu adalah inisiatif dari Allah. Karena inisiatif dari kita itu hanya ekspektasi, hanya hope, hanya pengharapan. Tapi untuk merealisasikannya hanya Tuhan. Dan inisiatif dari Tuhan adalah menyelamatkan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, inisiatif Tuhan adalah mencari engkau. Buka kedua tanganmu dan katakan, ini aku Tuhan, pilihlah aku, bentuklah aku menjadi seperti apa yang engkau mau. Saudara, maukah engkau menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar? Secara engkau manusia tidak dapat mengupayakan untuk dirimu sendiri. Tapi Tuhan berikan itu secara cuma-cuma, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menyia-nyiakan, karena itu mahal, melebihi mahal, melebihi mahal, melebihi mahal. Itu sangat berharga. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, Tesla yang engkau terima di luar kemampuanmu untuk membayar, itu akan berfungsi dengan baik dan Tuhan tentu akan disenangkan. Oh, saya merasakan bahwa hadirat Tuhan sangat kuat pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima anugerah yang begitu besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar anugerah. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasakan pagi hari ini jamahan Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya merasakan kalau ada orang-orang
yang mau buka hati untuk menerima kasih karunia Tuhan, saudara akan sangat berbahagia. Saya merasakan urapan yang sangat besar pagi hari ini. Betapa dirindukannya anak-anaknya untuk datang kembali pulang, hanya untuk menerima sebuah kebaikan yang sesungguhnya kita tidak mampu usahakan. Itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, yang begitu sangat berharga. Saudara, kalau engkau mau saat ini bersama dengan saya, angkat kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia Tuhan. Engkau akan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Allah. Engkau akan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan saya merasakan engkau yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Oh, urapan dahsyat di akhir zaman. Urapan dahsyat di akhir zaman. Saya tidak tahu mengapa, tapi firman Tuhan pada pagi hari ini begitu diteguhkan dengan hadirat-Mu. Angkat kedua tanganmu, saudara, dan terimalah kasih karunia Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada yang memegahkan diri. Terima saja, rumah tanggamu yang penuh dengan kekerasan akan dipulihkan. Rumah tanggamu yang penuh dengan dosa dan percekcokan akan dipulihkan. Terima kasih karunia Tuhan. Libatkan keluargamu di dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Maka engkau akan melihat seluruh isi keluargamu akan masuk di dalam bahtera keselamatan yang daripada Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan akan mengingat engkau. Jika engkau berdoa, Tuhan akan mengingat engkau. Dan Tuhan akan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya kepadamu. Sebagaimana Nuh dan anak-anaknya diselamatkan oleh Tuhan, maka engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan menjelang hari penghakiman yang dahsyat itu. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Rumah tanggamu dipulihkan. Keluarga, bisnis, usaha pekerjaanmu dipulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih karena Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Blessing, blessing, and blessing. God bless you today. Kasih karunia Allah adalah gift yang unreachable, and it is the initiative of God. God bless you. Shalom. Amin.